jalannya sidang kode etik Verdi Sambo diwarnai kegaduhan. Mabes Polri menjalankan sidang kode etik terhadap Kadiv Propam Irjen Verdi Sambo, Kamis 25 Agustus 2022. Jalannya sidang kode etik tersebut dipenuhi dengan kegaduhan. Terdapat momen seorang anggota Brimob yang berteriak membentak wartawan menjadi sorotan. Dalam sebuah video, memperlihatkan seorang anggota Brimob mengenakan seragam lengkap dan bersenjata lengkap meneriaki wartawan yang hendak meliput sidang tersebut. Woi wartawan, keluar! Kalian kalau tidak mau tertib, saya tidak peduli, di luar semua! Oke, keluar dulu ya. Keluar dulu, sudah cukup. Jadi beliau tadi sudah masuk ke dalam, sekarang sudah selesai. Teman-teman monitor dari layar sekarang. Oke? Seluruh ruangan seketika hening dan memperhatikan anggota Brimob tersebut. Sidang ini merupakan sidang penentuan sanksi terhadap Verdi Sambo atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Karena teman-teman bisa lihat dari layar, ya. Oke, kita lihat.